Pendidikan Channel. Selamat pagi, berjumpa lagi bareng saya Cana. Oke, di video kali ini saya tentu lagi sudah mendapatkan sebuah bingkisan dari seorang teman saya, yaitu teman kerja saya. Dan pagi-pagi dia sudah membawa kardus. Saya kira di dalamnya itu ada apa, dan ternyata katanya di dalamnya itu ada sebuah sarang burung. Dan di dalam sarang burung itu juga sudah berisi anaknya, guys. Dan saya merasa penasaran dan saya akan segera untuk membukanya bersama-sama. Dan di dalamnya itu kira-kira ada burung apa ya? Oke, kita langsung saja saksikan, guys. Oke, guys, kita langsung saja buka bingkisannya. Kita dulu buka, Neta. Buka. Oh, sudah kedengaran di dalamnya ada suara anaknya, guys. Iya. Ini, guys. Nah, ini. Ush. Ini adalah sarang burung. Dan sudah ada anaknya, guys. Ini sarang burungnya mirip burung jongkangan dan mirip juga sama sarang burung pelatuk semak, guys. Kita ini kayaknya ini bukan burung jongkangan, guys. Saya sudah mau makan ya, guys, lapar. Hanya ini sarang burung orok-orok, guys. Ya, karena saya sudah dibawakan, nah, saya akan merawat anak burung ini. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil, guys. Saya akan coba untuk merawatnya. Ini anak burungnya itu ada dua, guys. Sudah cukup besar. Ini sudah pas sekali untuk kita rawat. Lihat, guys. Dua kan. Saya kira tadi ini anak burung jongkangan, guys, dan setelah saya buka ternyata bukan. Oke, saya akan coba merawatnya dan nantikan ini adalah campuran, bukan campuran, apa namanya, makanan burung. Ini saya coba kasih leopard, guys. Apa coba? Memang kris. Ya, kita tunggu sampai, karena ini masih panas, guys, dan masih baru saja saya seduh dengan air hangat. Kita tunggu ini biar dingin dulu, nanti saya akan langsung untuk melolohinya, guys.
kita kang sih makan. Oke okay guys, itu sudah kita saksikan bersama dan sudah buka bersama isi dari lukisan tersebut. Itu ada dua anak burung dan saya akan coba untuk merawatnya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil guys, karena saya belum pernah merawat anak burung seperti ini dan saya akan tetap berusaha guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share guys. Oke, sekian dulu. Berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.